sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mari kita belajar menerima kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, kesabaran, serta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima apa yang segala diperintahkan kepada kita semuanya. Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasa adalah untuk kesehatan. Kesehatan jasmani begitu hebat dan beratnya untuk menahan lapar dan dahaga. Apabila kita belajar mencintai kepada Allah, paling sedikitnya akan menerima kebahagiaan. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana kita membersihkan hati serta rongga-rongga.